di Suka-Suka Sore-Sore Special I Can See Your Voice. Dan sekarang kita langsung masuk nih ke babak yang kedua, lebih menegangkan lagi. Karena tadi yang pertama, Tasya Rosmala sudah salah menebak peserta pertama. Langsung aja kalau gitu. Tenang, jangan suka sorak-sorakin adek gue. Kalau adek gue tersinggung, abangnya maju ya. Langsung aja kita lihat, ini peserta, ini adalah babak kedua lip sync untuk keempat peserta kita. Dan keempat kontestan ini akan bernyanyi bersama-sama dengan suara asli mereka. Jadi akan ada suara sumbang yang ketika mereka bernyanyi bersama-sama. Silahkan kalau gitu simak baik-baik buat Tasya dan juga semua detektif ya. Kira-kira siapakah di antara empat orang kontestan ini yang merupakan kontestan dengan bad voice. Dan inilah suara asli keempat penyanyi misterius kita. Apakah dari keempat kontestan ini yang ternyata adalah bad voice? Tasya, yeah. Harus kamu eliminasi sekarang dua orang kontestan. Siapakah kira-kira kamu mau nanya dulu sama para detektif? Ayo Dewi. Kalau aku sih tergantung Pandir. Hey. Si Ayu. Ayu lu demen banget sih, gue udah ngetek Pandi, lo mau ngambil Pandi juga. Masa kita potekan Pandi? Oke, Pandi kalau gitu ya. Pandi, menurut kamu gimana? Kalau Pandi sih lebih ke Ratu Dangdut kayaknya. Ratu Dangdut ya? Iya, karena kalau lihat dari wajahnya tuh dia mirip-mirip siapa gitu. Meliuk-meliuk. Pandi suka yang meliuk-meliuk ya. Baik. Tapi karena biasanya mau penyanyi dangdut kan punya khas goyangan gitu. Iya, ya, Pandi. Aduh menang, satu lagi. Ratu Dangdut sama Ajudan Musik. Apa? Ajudan Musik. Ajudan, kayaknya dari tadi kayak kaku banget kayaknya. Nah, tadi dia bingung antara mau mangap-mangap nyanyi atau mangap-mangap muat gitu. Capek kali ya, Wak. Ini lagi ngantuk kayaknya. Pinggang jambul keberatan. Siapa lagi? Abi? Abi mana Abi? Abi. Pilihan kamu apa? Kalau aku kelihatannya kaku banget sih yang ini. Yang mana? Putri Seruling. Kamu bisikin aja, bisikin ntar aku. Gak usah. Abi bisa ngomong sendiri, kamu dibantu mamanya. Aku lihat Putri Seruling sama Ajudan Musik. Putri Seruling sama? Ajudan Musik. Ajudan Musik, baik. Gio. Kalau aku yang gak bisanya yang kaku banget ya, si Putri apa ya? Seruling ya? Seruling sama? Ajudan Pribadi. Ajudan Pribadi. Ajudan Musik. Ajudan Pribadi langsung. Sorry. Ajudan Musik. Kalau yang punya Ajudan Pribadi, Hotman Paris ya. Baik. Kelima, gimana sayang? Kalau aku sih ngelihat lebih kaku itu Putri Seruling sama Raja Dangdut. Raja Dangdut ya? Karena dari tadi mereka tuh nyanyinya sama-sama. Raja Dangdut tuh gak ada kaku-kakunya, dia rileks banget. Boleh aja. Sepatunya aja naik tuh kayak ombak. Biarkan Delima sama emaknya berdebat dulu ya. Tapi dari masing-masing, Ayu Dewi siapa terakhir? Dua orang nama yang mungkin bisa membantu Tasya Rosmala. Karena aku tuh kan auranya aura cowok-cowok ya, jadi cewek-cewek aja deh yang pulang ya. Cewek jadi sama Putri Seruling. Baik, Tasya Rosmala gimana? Apakah kamu ingin mendengarkan suara sumbang daripada detektif yang saya juga gak yakin sama mereka? Atau kamu punya pilihan sendiri? Tapi ingat, tadi pertama kamu ngikutin hati kamu udah salah. Iya. Oke, silakan. Kalau aku sih yang gak bisa nyanyi kayaknya. Pikirkan dulu baik-baik, siapa yang menurut kamu tidak bisa nyanyi atau bad voice?
Oke, kita lock jawabannya. Ya, ya, ya. Baik Tasya, ya. Tasya, ingat Uli, ingat Tasya. Di detektif ada dua nih, ada KDI sama KDRT. Ayo. Hey. Tolong, tolong. Si Ayu pengen sebutin. Jadi ketahuan dia sama lakinya lagi ada masalah kan. Ayo, silakan. Yang tidak bisa bernyanyi ya. Adalah... Siapa? Putri Seruling sama Ajudan... Putri Seruling dan Ajudan Musik. Ajudan Musik. Baik. Baik, Tasya sudah menentukan dua orang kontestan yang akan dipilih ya. Dan kontestan yang sudah dipilih oleh Tasya Rosmala silakan menuju ke Truth Stage. Mungkin mau dibantu kayaknya. Kami mau dibantu ya. Kayaknya. Apa? Mau dibantu kayaknya. Gak usah. Gak usah. Tasya ingat kalau salah lagi honor kamu sore hari ini buat kita ya. Baik, Putri Seruling. Ajudan terlebih dahulu. Kita mulai dari ajudan terlebih dahulu. Baik ya. Dan pribadi. Baik, ajudan musik. Pinjam kacamata. Perlihatkan suaramu. Tine thana, bolne to bajana. Dinak din na chumi gaye dil, chumi zamana. Dinak din thana, bolne to bajana. Dinak din na chumi gaye dil, chumi Apa kabar sayang? Alhamdulillah. Kacamatanya baik. Boleh dibuka? Iya, buka dong. Wow. Oh, wow. Tuh kan, dari matanya kelihatan kalau mata-mata panggung gitu. Namanya siapa ajudan musik? Nama panggung Ade Bollywood. Nama panggung Ade Bollywood. Itu nama, sebentar, itu nama panggung. Kalau nama di lampu merah siapa sayang? Kalau Eka ada, kamu kok jago, nama aslinya siapa? Nama aslinya? Nama Ade, Ade Lesmana. Ade Lesmana. Ya. Dek, kamu tuh jago lagu India, emang kamu ada turun apa? Kamu suka sama lagu-lagu atau? Mungkin dari kecil aja emang sudah suka banget sama film-film India dan juga lagu-lagu India. Oh. Coba dong kalau ngambil nada India, cewek-cewek yang melengking bisa gak? Oh bisa, coba. Bisa. Wow. Senada jahe atau apalah gitu? Muskurani ya. Biar boleh. Muskurani. Jawa milih usimi. Tori hoshiya, tori osu, pati linggi ham. Udah Kamila nih, keren. 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 Pas waktu gue kesel, pas ngomong ke arah gue, tua nih. Apa keren banget, sayang banget ajaran musik dieliminasi. Aduh, padahal sebetulnya ajaran musik adalah good boy. Terima kasih Ade. Oke, terima kasih Tasya. Terima kasih Ade. Baik Tasya, satu lagi nih jeng. Putri Seruling. Silakan Putri Seruling menuju ke Truth Stage. Dua udah gong ya. Oke. Dan Putri Seruling, waktunya kamu untuk perlihatkan suaramu.
ya, boleh Dewi. Boleh, kalau dilanjutin bandnya frustasi. Kemarin abis ngiringin dia, anak band dua orang tipes loh. Aduh ternyata bener ya, kamu tuh memang pas banget dengan tebakan dari Tasya Rosmala. Tapi kalau boleh tahu sayang, namanya dari namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama aku Dewi Harley Wong dan asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Kayaknya kamu, profesinya model lebih cocok ya. Profesi sehari-harinya sebagai apa sayang? Mahasiswa terus ya biasanya juga modeling. Oh pantesan mirip, kita berdua yuk, dia model. Cocok, dia model, gue ondel-ondel. Dan ternyata bener. Enggak, benar. Kembar dia emang, yang satu modeling, yang, ngerti gue. Yang satu personeling. Dan ternyata bener ya, Putri Seruling itu adalah bad voice. Oke geng, jangan kemana-mana, Tasya Rosmala masih akan menebak lagi, masih banyak keseruan lagi. Di Suka-Suka Sore-Sore Special Edition, I Can See Your Voice.